Nah ini udah terlepas kan ya. Nah terus pasangnya berurutan. Berarti kita lihatnya dari selang urutan ini. Iya. Mungkin dari yang sebelah kanan ini ke ujung sebelah kiri. Tuh. Ini kita buka ke atas. Baru kita print. Oke guys, kali ini kita kedatangan konsumen nih. Satu hari ada 3 konsumen. Kita tanya-tanya aja dulu deh. Dengan ini dengan bapak siapa, Pak? Pak Jul. Pak Jul, Pak Jul dari mana? Dari Ancol. Oh, dari Ancol. Dari pantai terus. Iya. Anak pantai. Anak pantai. Santai. Nah, Pak, tahu IBDTG dari mana, Pak? YouTube. Dari YouTube aja? Iya, dari YouTube. Nah, enggak dari teman-teman. Wah, ini nih usaha begini nih. Cuma di Ancol ada yang jual IBDTG juga, Pak. Ya? Ada. Justru kan kita enggak dapat ini kayak seperti ini. Dia cuma jual mesin. Jual putus. Di mana tuh, Pak? Putus. Di Ancol yang persis. Bu seberang ya? Apa nama rukunya lupa sih. Oh. Oh, depan Ancol persis itu ada ruko yang sebelah apartemen yang baru jadi itu. Oh. Pak, kenapa sih berminat untuk main DTG? Prospek. Prospek. Kita lihat prospek bisnis. Untuk kedepannya kayaknya meyakinkan. Iya, kita lihat yang manual ini kayaknya apa ya, udah kalah saing ya. Kan bapak udah sering nih milah-milih kan ya. Sama mesin yang lain gitu kan. Nah, terus langsung tertarik tuh sama IBDTG. Kenapa enggak ke mesin yang lain gitu, Pak? Nah, itu tertariknya di mananya gitu. Makanya saya bilang saya kesini itu ada yang lebih detail diterangin. Iya, betul. Ah, betul. Oh, makanya sama sekali enggak terangin. Ada penerangannya cuma enggak detail. Ini printer ngeprintnya begini. Udah. Enggak ada untuk. Jadi putus sih, Pak. Ya iya udah, jadi kemarin tuh ini kita dapat tutor apa dapat penerangan ya, Pak, sebatas kita cara ngeprint aja, Pak. Ya memang cara ngeprint ya caranya, cuman detailnya nanti ini loh, Pak, ngisi tintanya seperti ini. Ya selanjutnya. Ini selanjutnya. Ini sebelumnya. Oke, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Nah, kita lanjut nih. Nah, ini Bapak yang pakai kaos putih. Dengan Bapak siapa? Pak Mutakin. Pak Mutakin? Iya. Dari mana, Pak? Dari Bogor. Bogor. Nah, Pak, tahu IBDTG dari mana? Saya dari Facebook. Oh, dari Facebook. Dari Facebook aja? Iya, dari Facebook aja. Oh, terus? Terus lihat nomor kontaknya gitu kan, saya hubungi. Makanya enak nih. Kita lihatnya juga makanya praktis gitu kan dibanding yang manual gitu. Oh, waktu dari itu langsung link ke YouTube gitu. Enggak ada. Kita enggak di YouTube. Kita coba chat aja gitu kan. Kita coba chat, dikasih tuh list harga, keterangannya apalah gitu kan di situ. Kalau saya dari kita telusur dari Google, yeah. Kita cek usaha sablon. Ya keluar macam-macam lah. Iya. Dari banyak pilihan. Ya dari banyak pilihan saya kan cobain semua satu-satu. Nih, printer murah. Iya. Yeah. Kita cek telepon, ya kan? Kita cek telepon tuh gini. Ini yang lebih murah, gini ya, dapat keterangannya gini. Terus kita lihat ada YouTube satu, loh ini lebih detail nih, gitu. Jadi ada kita bilang toko ya, seller hanya menjual, tapi tanpa menjelaskan. Praktek. Nah, praktek langsung. Iya gitu. Lebih jelas, Pak, ya lebih detail. Ya. Pak Mutakin, ya. Usaha seharian yang dijalanin itu apa? Sablon. Oh, sablon cetangan, juga? Iya, sablon manual apa? Sablon manual. Wah, sablon manual juga. Lebih mudah ini ya? Iya, langsung ya. Untuk yang banyak warna kayaknya lebih mudah ini. Iya. Ya, maksudnya untuk partai banyak itu kita di warna ya, nggak ribet gitu. Iya, ribet. Betul. Kalau di manual kan gitu warnanya di lagi. Nah, ini kita lanjut lagi nih, tanya ini dengan abang siapa, Bang? Riri. Bang Riri. Bang Riri dari mana, Bang? Dari Padang. Wah, dari Padang nih, jauh nih. Jauh banget ya? Jauh banget.
dari Padang. Bang, tahunya IBDTG dari mana, Bang? Maksimal kalau searching di YouTube. Searching. Oh, YouTube, Google. Itu dari kapan keinginan pengen punya mesin DTG? Jadi 3 kali proses. Sebelum puasa. Sebelum puasa. Berarti sama ya, rata-rata dari YouTube. Nah, Bang, terus langsung tertarik sama mesin IBDTG dari mana, Bang? Lihat prospeknya aja. Lihat prospek. Iya. Sebelumnya udah pernah lihat-lihat ke mesin yang lain? Udah. Terus bedanya apa tuh? Kok langsung tertarik gitu? Ya perbedaannya nggak detail. Oh, detail. Detailnya, pelayanannya gitu ya. Nah, Bang, usaha sehari-hari yang dijalani kerja apa usaha apa? Apa distro. Nih? Oh, distro. Wah, berarti tinggal ngelanjutin aja ya. Nah, jadi usaha distro ya, Bang ya. Nah, udah nanti kita lanjut lagi ya, Pak. Nah, saya tanya hasilnya bagaimana. Nanti untuk letakkan dead pressnya agak susah, jadi kita harus dari samping pastiin waktu kita tarik gambarnya menghadap ke kita gini. Pak, entakin hasilnya bagaimana? Hasilnya bagus ya. Ya, menurut Bapak yang udah ngeliat di YouTube sesuai nggak nih sama yang di YouTube hasilnya tuh? Sesuai ekspektasi nggak nih? Ya, kalau di YouTube kan kita lihat di video ya, tanpa megang gitu kan hasilnya. Ya. Tapi kalau sekarang nih kayaknya oke lah. Oke lah ya. Oke lah. Ya, nah ini kita coba dengan yang tanpa dasaran. Selalu pengalaman dalam bangunan. Iya. Misalnya ibaratin aja deh. Ini tanpa dasaran, jadi langsung warna. Mana nih? Bogor. Mana nih? Ini Bogor. Bogornya mana, Pak? Hah? Bogornya Wiliang. Wiliang. Oke, Pak. Ya. Ayo, Pak. Ayo, makasih. Yuk, mari.